Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game Vanishing Grey Raven dan ini adalah versi globalnya. Sebelumnya gua udah sempet mainin sih yang versi China. Oke, kita udah masuk gamenya dan udah gua beresin prolognya. Jadi bagi kalian yang mau nonton prolognya, kalian bisa cek dulu dah video sebelumnya. Gua udah sempet mainin soalnya. Jadi gua ini langsung mau masuk ke gamenya aja. Ada grafik di sini dan kita bisa set ultra tertinggi, ultra setting ya. Distortion high. Oke, XDR, FXAA. Cukup komplit juga ini settingannya, ada FXAA segala. Confirm. Oke, kita coba aja, kita lihat grafisnya seperti apa. Ini baju-bajunya. Skin bisa dibilang. Sebenarnya ini game fan service-nya kurang ya kalau menurut gua sih, karena ya kalian bisa lihat baju-bajunya tertutup semua. Gameplay game ini cukup cepat ya. Oh ya, by the way, gua mainnya pakai joystick ini. Ya, kalau menurut gua sih game action kayak gini paling enak pakai joystick mainnya. Mantap. Jadi Vanishing Grey Raven ini mengingatkan gue sama Nier Automata sih ya, bisa dibilang. Metal Gear Rising nggak juga sih, lebih ke Nier Automata menurut gue. Itu buat nge-heal. Ya cukup mantap sih ini game dan bisa menjadi pesaing Honkai Impact. Bagaimana menurut pendapat kalian, bagus mana sama Honkai Impact? Coba komen di bawah. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka ini ya dibandingkan dengan Honkai. Mungkin karena Honkai itu mirip dengan Bayonetta dan Devil May Cry, jadi gue udah sering main gitu. Jadi pas main Honkai gue agak bosen. Construct promote. Oh, jadi sersan ya, dinaikin promosi dia. Oke, ini beberapa hero-heronya masih coming soon. Ada yang pakai pistol. Cuma ada segini ya, dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi total ada 15 ternyata. Tapi nanti seiring update pasti ditambahin sih karakternya. Oke, kita selesaikan dulu dah ini dah. Ini bos kayaknya nih. Belum ada karakter ketiga gua. Waduh, mantap. Nih. Awas. Waduh. Awas, mundur dulu. Hindari. Itu agak lambat sih dia. Mundur. Belum mati juga. Tewas. Karena ada setiap musuh tuh ada pattern gitar kayak gitu. Garis misalnya kan.
Jadi pasti kelihatan. Oke, gue simpan buat bos aja deh spesialnya. Belum. Gue pikir udah bos, kayaknya di 110 bosnya. Dari tadi gue simpan spesial, ada supply tuh, senjata tuh. Senjata ini. Equip. Naik ya. Bisa di upgrade juga. Jadi gue main ini tuh di hari pertama game ini rilis ya. Di Play Store Indonesia. Sudah resmi. Tapi bahasanya belum ada bahasa Indonesia nih. Bahasa Inggris doang. Tadi gue lihat belum bisa ngerubah ke bahasa Indonesia. Aduh. Bakal pegel sih ini main beginian. Masih ada loh musuhnya. Ini yang terakhir. Oke. Kayaknya masih kabur lagi nggak? Masih kabur lagi. Buset. Jadi inget Bowser di Super Mario tukang kabur. Nah ini baru bosnya nih, terakhir nih. Final work, oke, dia gak akan kabur lagi. Dan hard ya. Recommended BP 300. Kayaknya kita kurang deh BP-nya deh. Oke, muncul si bos nyebelin ini. Final creation. Ah bacot lu, udah rantem aja yuk. Muncul. Gila 26 coy. Aduh. Ini bakal lama sih 26. Oke, hantem terus tembak. Duh, kena gue. Dia bisa pakai granat ya. Osos, hati-hati. Awas granatnya. Kita heal dikit banget. Keluarin semua dah skillnya. Oke, muncul. Masih ada dialog. Tewas kah ini? Become free. Oh, mati ternyata. Ini baru boss pertama ya. Reset senjata nih. Oh, rekrut member ini kita dapetin yang ketiga nih. Dapat loli gotik. Level 13. Kemudian Nanami ini level 13 nih.
skillnya juga bisa dinaikin. Attack plus 10 kalau 2 piece, kalau 4 piece jadi HP plus 50. Jadi kita tuh harus ibaratnya tuh sama ya. Dibikin set gitulah. Ini juga 2 piece jadinya increase by 3%. Jadi sebaiknya jangan pakai ini. Tapi pakai yang gua enggak punya. Oh, ada nih. Nah, begini. Jadi aktif dia. Oke. Nah, ini dia Nanami. Kita coba ya Nanami. Wah, keren juga. Skill-skillnya mantep sih. Dia pakai Senso gitu, gergaji. Yellow Orb. Nih. Masih ada di situ ternyata. Itu kalau buat dikoyok tuh. Kayak bertempurnya agak aneh katanya. Puji aku lagi. Stack-stacknya singkat-singkat sih. Paling cuma sekitar 3-5 menit lah selesai satu stack. Jadi kalau kalian yang biasa main game Nier Automata, Devil May Cry, Ninja Gaiden, pasti kan yang satu chapternya tuh bisa 1 jam. Main game ini rasanya singkat banget gitu, cepet. Tapi ya ini game mobile sih ya. Soalnya game mobile itu dibuat untuk orang yang ya mobile gitu kan. Misalnya kalau di luar negeri itu lagi di MRT, di kereta, main game mobile. Nah, kalau main game yang lebih berat atau yang lebih lama, biasanya kan di rumah gitu, main PC atau konsol. Makanya game mobile tuh biasanya dibikin lebih singkat, lebih simple, lebih casual juga. Jadi orang walaupun lagi di luar, tetap bisa main game gitu. Makanya banyak game mobile yang auto. Biasanya sih ciri khasnya kan kalau nggak auto, cepet kayak gini nih. Stacknya singkat kan, kecil juga mapnya. Kekurangannya ya jadi serasa kurang berpetualang aja. Ayo, spesialnya mana? Tapi dari sisi gameplay ini game bagus sih. Smooth, kemudian gerakannya juga bagus. Combo-combonya mantep. Efek-efeknya cantik. Oke lah ini game. Kalian boleh coba gitu. Dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana gameplaynya. Waduh, lama banget ya. Nah, ini dia spesialnya. Oke, di sini aja. Oke, ini dia. Oh, dia jadi nggak bisa keluar gitu ya. Perlindungan sih ternyata dia. Gua pikir serangan. Gila, heal gua sekarang udah 63. Waktu itu kan 17 doang. Return. Oke, mungkin segitu dulu dari gua mainin game Punishing Gray Raven. Jadi kalau menurut gua sih ini game bagus juga ya. Grafisnya bagus, apalagi dengan ultra setting. Lumayan lah, oke banget. Secara overall ini game keren sih, game buatan Hong Kong ini. Game anime, desain karakter animenya juga bagus. Oke, segitu dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I'm gone...